Unity Production segera merilis film perdananya bergenre action berjudul Kisah Tiga Pembunuh. Film ini disutradarai oleh Archie Hegagiri. Sederet bintang film top membintangi film Kisah Tiga Pembunuh mulai dari aktor Yayan Ruhian, Titi Kamal, Randy Pangalila, Raisa Hetapi, Volon Humo Gio, Frankie Darmawan, dan Ismi Melinda. Film yang direncanakan tayang pada Juni 2022 mendatang ini akan diputar 5 episode di layanan streaming berbayar sebanyak 5 episode. Dari film ini, sang sutradara berharap bisa mengangkat citra film action Indonesia seperti film The Raid. Nah, di sini begitu ketemu sama Pak Paul dan sama Pak Hadi, akhirnya tercetuslah ide untuk membuat series sejumlah 5 episode yang berjudul Kisah Tiga Pembunuh. Ceritanya sendiri bercerita tentang 3 pembunuh yang di masa pensiunnya harus berurusan dengan masa lalu karena suatu kesalahan, dan senang banget bisa bekerja sama dengan 3 real action star kalau bahasa gue gitu ya. Jadi kalau biasanya di film atau di series action itu pemainnya adalah pemain drama yang diajar action, kalau ini alhamdulillah tiga-tiganya benar-benar action star. Ada Frankie Darmawan di samping saya, ada Ismi Melinda, dan ada Volon Humo Gio, 3 pemain utama saya, ada Kang Yayan Ruhian juga, ada Randy Pangalila, dan kira-kira gitu sih. Terima kasih.